gatel kan, makanya nggak mau dibersihin sih. Satu lagi, satu lagi. Dari kami nggak nyediain karena nggak higienis kan kalau pindah-pindah. Kembali lagi di channel Fadil Chandra, kali ini dapat model baru. Namanya Kitaro. Kitaro ini Maltipu. Maltis sama poodle. Umur baru mau 2 bulan. Mau treatment lengkap. Ya, Kitaro, Kitaro. So sweet banget. Kita mulai prosesnya. Pertama-tama, gunting kuku. Ini kukunya cukup panjang. Jangan berontak ya. Good boy. Wow, pinter. Good boy. Good boy. Oh. Kaget. It's okay. It's okay. Jadi ini jenis Maltipu, Maltis sama poodle. Nah ini di luar negeri cukup common nih anjing-anjing crossbreed begini nih. Satu lagi, gak ada apa-apain kita rok. Begitu, cukur pantat. Cukur perut. Oke. Nah, terus tetap ini tadi udah dibilang ke customer ada ear mates karena emang usia segini rentan banget untuk ear mates karena kan dia dijilat-jilat induknya, jilat-jilat sama saudara-saudaranya, jadi otomatis ear mates itu very common untuk usia segini ya, apalagi bulu kupingnya pasti panjang, gondrong begini. Oke. Hari ini pada demen banget ngegigit ya, Cin. Ya udah. Mau ngambek, ngambek. Dia ngambek. Oke, enggak apa-apa ngambek aja. Ya. Kotor, gatel kan, makanya nggak mau dibersihin sih. It's time to take a bath. Tuh, lihat nggak? Itu namanya anal gland, itu yang suka dia gosek-gosek kalau penuh itu bau, dia suka mau ngeluarin, namanya anal gland. Udah deh, enak kan, nggak bau lagi. Jadi kalau untuk yang mau sikat gigi anjingnya harus bawa sendiri ya, dari kami nggak nyediain karena nggak higienis kan kalau pindah-pindah tangan, pindah-pindah mulut sih bukan tangan. Good boy. Good boy. Good boy. Dan
Nah, untuk bagian muka di sini tuh wajib dikucek nih, karena kan pasti dia makan, dia minum, sumber kotoran di sini. Kepo ya, kepo. Sekian grooming bersama Kitaro. And see you in another model. Bye bye. Don't forget subscribe, like, and share. Bagi yang mau grooming sama gua, jangan lupa make appointment. Dan let's rock it. Bye bye.